Deretan Madura TV, Jalan Raya Belega Bangkalan terendam banjir hingga setinggi pinggang orang dewasa. Bahkan, 4 kampung di sekitar desa Belega lainnya juga ikut terendam. Seperti Kampung Lauk Songai, Kampung Sempar, Kampung Barak Lorong, dan Kampung Kauman Seki. Genangan di jalur nasional tersebut terjadi akibat hujan deras yang melanda wilayah setempat. Selain karena hujan, banjir tersebut terjadi akibat air kiriman dari kawasan perbukitan yang ada di Kecamatan Keker, Kokop, Galis, dan Konang. Menurut warga, air mulai menggenangi jalan dan rumah sejak tadi malam. Puncaknya pukul 4 pagi hari, ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Akibat banjir tersebut, arus lalu lintas di jalan utama Kecamatan Belega yang menghubungkan transportasi Kabupaten Sampang dan Bangkalan menjadi tersendat. Tak jarang, kendaraan roda 2 yang memaksa menerobos tingginya air harus didorong karena mogok. Ya banyak, karena hujan kemarin sore banyak orang yang membantu warga untuk mendorong mobil atau sepeda di sekitar genangan air ini. Dari Bangkalan, tim liputan Madura TV melaporkan.